애들 다 여기로 잠깐 여기. 아들, 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 아들. Selamat siang semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tunggu-tunggu kan. Jadi alhamdulillah sesuai dengan ketentuannya, sesuai dengan SOP kita dalam menangani sebuah perkara, kita harus melakukan gelar perkara. Tadi malam penyidik dengan diikuti oleh pengawas intern dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara intern untuk menentukan status dari terduga ZA yang kita sedang tangani ini terkait dengan perkara pencabulan terhadap orang yang kondisinya lemah atau pingsan sebagaimana dipersangkakan atau diatur dalam pasal 290 KUHP. Dalam gelar perkara tersebut sebagaimana ketentuan yang kita acu yaitu KUHP minimal harus ada 2 alat bukti. Penyidik tadi malam sudah menyajikan beberapa alat bukti yang dapat kita kategorikan kuat untuk menetapkan saudara ZA ini menjadi tersangka. Jadi tadi malam kami sudah tetapkan saudara ZA sebagai tersangka terkait perkara perbuatan cabul terhadap korban di sebuah rumah sakit di kota Surabaya. Tersangka kami sudah lakukan penahanan untuk 4 hari ke depan. Kami juga mengamankan beberapa barang bukti yang kami dalami lagi yang akan kami gunakan untuk kelengkapan berkas perkara dan kami senantiasa mencari terus alat bukti lain supaya dapat melengkapi berkas perkara yang kita akan ajukan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Kemudian ke depannya lagi kita akan melakukan beberapa pemeriksaan-pemeriksaan pihak-pihak rumah sakit, dokter psikologi dan sebagainya. Terima kasih ya. Ada yang menanyakan? Dan alat bukti yang digunakan polisi apa kan? Alat bukti. Ya ada beberapa alat buktinya yang mungkin saya tidak bisa sebutkan di sini. Tidak bisa di sini juga. Kalau tidak di mana? Ya. Ini. Apakah pengakuan dan visum bisa jadi alat bukti kan? Ya, nanti itu visum itu nanti alat bukti surat. Ya, ada petunjuk, ada keterangan saksi. Ya, itu sudah 2 alat bukti. Nanti kita lagi dalami untuk pemenuhan alat bukti surat ya dari apa itu ahli. Kita akan maksimalkan perolehan alat bukti supaya perkara yang kita tangani ini dapat kita bawa ke penuntutan dan persidangan selanjutnya. Ancaman hukuman berapa? 7 tahun. Pasalnya apa ya? Undang-undang. Dan menurut pengakuan, apakah kejadiannya seperti apa? Maaf, itu diremas atau seperti apa? Saksi tersangka. Ya, mungkin yang bisa saya sampaikan ke teman awal-awal media ini bahwa tersangka membenarkan bahwa telah melakukan perbuatan cabul atau pelecehan seksual terhadap korban ketika sedang melaksanakan apa itu dinas sebagai asisten dokter anestesi ketika membawa korban ke ruang recovery ketika sedang apa mencabut elektroda dan apa itu namanya red dot, nah itu
korban merasa terangsang dan melakukan perbuatan. Dan itu muncul seketika ingin memegang-megang atau sebelumnya sudah ada rencana dan mencari kesempatan? Seperti saya sampaikan tadi bahwa beliau ini terangsang akhirnya melakukan. Sudah berapa kali ya Pak? Baru pertama kali ini ya Pak? Baru sekali. Kali ini ngaku apa? Terus sekali itu. Apa ya? Bagaimana ya, kalau dugaan pelanggaran dari biaya rumah sakit? Ya nanti kita dalami, kita sedang mendalami SOP-SOP bagaimana upaya-upaya pihak rumah sakit dalam memberikan pelayanan terhadap konsumennya. Pasien itu kan konsumen ya, yang harus dia membayar sejumlah uang dan nanti harus apa dilayani secara baik, harus keamanan, keamanan itu harus diberikan. Nanti kita akan dalami SOP-SOP yang dan produksi yang diamankan dan pihak rumah sakit. Ya rumah sakit akan terus ya bertambah ya karena akan kemarin 3 nanti hari Selasa ada ya. Dan seberapa? Ini kan muncul beberapa kasus selain ini di rumah sakit yang sama. Ada nggak langkah kepolisian untuk semakin intensif menelusuri dari rumah sakit itu sendiri? Kami menghimbau kepada ya pengelola-pengelola rumah sakit ya untuk ya dapat memberikan pelayanan kenyamanan, keamanan bagi pasien. Itu diperlukan sepertinya. Ini pelajaran yang besar buat kita semua. Ketika seseorang menjalani sebuah operasi dan dilakukan tindakan pembiusan atau anestesi, ini masuk kategori yang lemah kan? Atau dalam keadaan pingsan sementara. Nah ini jangan dibiarkan keadaan ini tanpa adanya pengawasan. Perlu diantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Namanya ketemu laki-laki, perempuan, dan keadaan orang operasi itu kan yang dioperasi atau pasca operasi itu perempuan atau sebaliknya, semua juga punya potensi. Kalau bukti apa lagi yang mau dicari dari pihak polisian? Banyak yang nanti kita akan dalami semua, kita akan kumpulkan. Mohon dukungannya saja bahwa berikan kepercayaan kepada Polrestabes Surabaya untuk dapat menangani perkara ini secara profesional. Untuk sementara untuk para bukti yang diamankan apa aja? Ya, tadi kami bersama ada beberapa minimal alat bukti kami sudah peroleh 2 alat bukti ya. Untuk itu sesuai dengan KUHAP. Dan satu kasus lain yang terjadi di pelecehan seksual yang dilakukan dokter kan yang ditangani Polda Jatim, apakah ada rencana terhadap kasus yang sebelumnya dan Nanti mohon konfirmasi ke Polda Jatim. Nanti kalau memang diperintahkan bawa ke sini ya kita tangani. Artinya siap untuk menangani kasus itu. Kasus sebelumnya. Polres Tabes Surabaya siap menangani apa wae. Sudah berapa kali Mas? Mas sudah berapa kali? Satu kali. Itu gimana? Mas yang menyesal atau kan? Sudah Mas. Iya, permohonan maaf. Oke. Yang keras Mas. Maaf pada Widya dan juga masyarakat semuanya. Khususnya juga teman-teman perawat seluruh Indonesia. Saya juga minta maaf pada istri saya, keluarga saya, terutama ibu saya. Sangat minta maaf dan menyesal sekali. Sudah ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you Mas. Ada tes psikologi untuk korban dan untuk psikologi untuk pelaku sendiri. Nah ini kita ini berkaitan psikologi, ini kan semua kita harus scientific investigation ya kan. Ya, polisi sudah memanfaatkan hal itu dalam melakukan penyelidikannya.
kita akan melihat, kita akan menggunakan psikologi bagaimana tingkat trauma korban. Itu sangat sangat bermanfaat sekali. Kalau korban ini tidak mengalami sebagaimana yang mungkin yang miring segala macam dugaannya, tidak akan tampak itu apa trauma itu. Seperti kayak saya diperiksa sekarang ini, saya tidak akan terdetek kalau saya trauma. Saya tidak mengalami sesuatu peristiwa apapun yang mengganggu pikiran dan apa jiwa saya. Itu nanti akan kita manfaatkan. Baik. Dan terkait kasus yang sebelumnya di National Hospital dan di mana dan nah, itu, pelajaran juga itu seperti apa? Saya hanya mendengar bahwa ada itu. Nanti silakan konfirmasi ke Polda Jatim. Baik, tapi artinya Polrestabes Surabaya siap untuk melanjutkan. Ya, kalau kalau memang kasus ini nantinya memang bergulir seperti kalau apa? Diperintahkan kita kan anak buah, kita siap. Dan koordinasi dengan PPRI selaku organisasi profesi dari Perawat ini kan seperti apa? Kan kalau juga melanggar kode etik seperti apa? Apakah akan dicabut izinnya dan lain-lain? Gimana koordinasinya? Nanti yang pihak asosiasi atau perkumpulan itu ya, yang nanti yang aktif ya. Apakah sudah ada koordinasi? Ya, ke Kasat Reskrim ya. Sejauh ini kan kalau untuk kasus pelecehannya sendiri ini antisipasinya seperti apa dan konsekuensinya ke rumah sakit atau mungkin dari rumah sakit langsung sendiri? Peristiwa ini ya suatu peristiwa yang berharga bagi kita semua ya. Kita jadi terbuka mata pikiran kita bahwa dalam keadaan atau dalam ruang seperti itu berpotensi sekali terjadinya perbuatan serupa. Itu yang menjadikan sesuatu yang berharga buat kita, bahwa ketika seseorang dioperasi dilakukan anestesi, nah kalau pada saat operasi pasti ramai orang yang mengoperasi kan, dari beberapa dokter, beberapa ahli segala macamnya. Tapi ketika pergeseran dari ruang operasi ke ruang pemulihan, dari ruang pemulihan ke ruang inap dalam perjalanannya, nah ini mungkin berpotensi. Jadi mungkin yang perlu dicegah bahwa ketika pasien operasi, pasca operasi itu harus ditemani pihak keluarga maupun jangan dibiarkan yang berlawan jenis hanya berdua saja. Itu yang perlu dicegah ya. Dan kemungkinan ada pemeriksaan pelaku lain dan mungkin teman-teman pelaku yang satu profesi mungkin juga memanfaatkan. Ada kemungkinan nggak ada saksi lain yang nanti bakal diterjunin, misal dokter, kalau, perawat, kepala perawat. Kalau nanti ada yang merasa dirugikan lain ya monggo silakan laporan ke Polrestabes Surabaya. Kalau untuk lingkup Surabaya ya. Jadi. Yang sudah melapor dengan kasus serupa itu ini baru pertama. Kalau Polrestabes baru satu ini ya. Dan apakah pihak kepolisian nanti juga memeriksa SOP dan pemeriksaan terhadap korban, terhadap perawat atau terhadap pasien SOP-nya? Peraturan SOP yang dilakukan rumah sakit ini, apakah nanti pihak kepolisian juga memeriksa tentang hal itu? Ya SOP kan nanti yang menentukan nanti mungkin kalau yang berkaitan dengan tindakan kedokteran mungkin organisasi di yang berkaitan dengan perawatan nanti asosiasi perawat, yang berkaitan dengan rumah sakit mungkin perkumpulan apa rumah sakit, pengelola rumah sakit. Ya. Cuman kalau peristiwa ini tadi saya sampaikan menjadikan sesuatu yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa ada kemungkinan potensi gangguan, kalau buat kami polisi gitu, ada potensi gangguan di sana terjadinya pelecehan ketika pasca operasi pasien tidak didampingi ya. Dan ada apakah ini yang kemudian perlu untuk ada posko-posko pengaduan atau ada kalau khusus tidak perlu.